tersebut dipinjam oleh Pak Acep atau adik atau kakak dari Pak Buka, kemudian dikembalikan ke Pak cari kesalahan Bapak Irawan, bukan keterangan Bapak bagaimana bisa sampai di dulu RJB itu bagaimana awalnya itu surat-surat yang menyertai keputusan RJB apa aja itu surat-surat apa aja kalau kita untuk mengurus surat supaya jadi RJB dasar pendukung untuk membuat RJB itu apa aja. Jadi memang kemarin juga saya tanya kembali, ini tanah kami punya waris ini ya, waris besar pabrik 24, ya keterangan 20 juta tanah tersebut, gitu kan. Nah, saya tanyakan kembali, ini kalau misalnya ada kesalahan kan untuk surat itu biasanya diketumkan dulu, digugurkan. Ya, karena kenapa? Ya memang prosesnya pengadilan di sana. Dan mereka juga dapat keterangan dari kades sudah selesai, sudah rapi gitu, tidak ada laporan karena sama-sama ada tiket baik gitu. Nah memang kalau yang seharusnya mengadukan ada dua alat bukti kan yang akan mengadukan itu kan kita tidak tahan, kita tidak sama sekali gitu. Makanya dia didatangi terus sama istrinya, suruh tanda tangan, bikin surat pernyataan, mengakui lah atas dasar bahwasanya tanah yang tinggi-tinggi. Kalau memang mau dimusyawarahkan yang pas dan tepat, ya kan, itu di desa. Atau kalau misalnya mau digugurkan, silakan di pengadilan atau usaha negara. Karena ini adalah produk notaris gitu. Ya ini saya rasa si bapak sama ibu ada ibaratnya objek atau sengajaan kealpaan dia untuk menipu. Ya ada sama sekali. SDM-nya kurang, dia ditanya polisi aja mungkin udah ketakutan gitu. Kalau dibahas ya, ada apa ada yang ngajarin atau apa kan kita nggak tahu juga. Ya kalau kesana kita nggak mau lah menyangkal, kalau kita nggak bisa sangkaan kepada polisi kan. Kalau saya nggak kita ketemu aja bagaimana seperti ini kan. Nah dan mohon izin Komandan, kemarin saya udah ngobrol juga sama Abang, beliau saya minta autentiknya, mau saya bawa karena kan fotokopi ini ada dan itu pun nggak akan kami ubah-ubah atau bagaimana kan atau merusaknya pun kan. Dan ini masih ada haknya Bu Dede sama Pak Irawan. Kalau memang mau diadakan pertemuan, saya lebih suka seperti itu. Tapi selesai beres, silakan. Kesepakatannya satu. Enggak bisa. Jadi mikiran teh cabang-cabang makanya itu menyerap 3 tahun di dulu pindah ke Kalimantan. Mau kabit pindah ke Kalimantan. Namun udah aeh. Oh, ibu kota. Oh, oh. Mana kok jadi jadi pikiran tercampur aduk. Kalau saya alhamdulillah keluarga baik karet itu lama boleh yang kedua jadi saya ngerti lah kita nggak mau boleh saya bilang nggak mau bangun seharusnya abang ambil itu tanpa